Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita nak bincang soalan yang cikgu bagi tadi. Ini soalan penjemaan. So, kamu boleh rujuk soalan tadi. Soalan penjemaan eh. Soalan nombor 13. Okay, so dia kata kat sini, Rajah 6 menunjukkan 3 trapezium, GKLM, PQRS, TUVW pada satu satah. Okay, soalan pertama, nyatakan koordinat imej titik M di bawah setiap penjemaan berikut. So, T kuasa 2 dan TV. So, T ni adalah penyamaan negatif 2, 3. So, bila negatif 2, 3 dia maksudnya ke kiri 2 kali, ke atas 3 kali. Okay. Yang atas ni X, yang bawahnya adalah Y. Okay, dan V ni adalah pantulan pada garis sampai dengan 6. So, kita tengok macam cara selesaikan. So, yang pertama dia kata T kuasa 2. So, maksudnya TT eh. So, TT. So, menurut titik M, dia kata kat titik M adalah 4, 3. So, nanti kamu... Ni sebab cikgu dah cut tak nampak. Tapi titik sini ada 4, 4, 3. So jadi kita ke kiri 2 kali. 1, 2. Lepas tu ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Okay, so ni baru titik yang M yang barulah 4, 2. Okay, lepas tu buat T lagi 1. So ke kiri 2 kali. 1, 2. Kemudian ke atas 3 kali. 1, 2, 3. So dapatlah titik ni 0, 9. Okay. Ni kamu dapat 2 markah lah. Okey, lepas tu buat TV pula. Okey, V ni adalah pantulan pada X sama dengan 6. So, kamu buat garisan X sama dengan 6. So, X sama dengan 6 kat sini eh. So, ni sebab dia garis dia warna hitam. So, tak nampak. Cikgu dah garis dah pakai pen. Tapi kamu nanti buat pakai pensel lah. So, kalau kita garis X sama dengan 6 kat sini. So, titik ni akan dipindahkan sebelah ni, pantulan. So, jadi daripada titik sini ke sini berapa kotak? So, 1, 2. So, daripada sini start 1, 2. So, titik M baru kat sini adalah inilah. Kemudian dia suruh buat T pula. Lepas dah buat B, buat T. T adalah translasi ya. Negatif 2, 3. So, negatif 2, 2 kali. 1, 2. Lepas tu ke atas 3 kali. 1, 2, 3. So, dapatlah titik dia 6, 6. Okay, yang tadi ni dah bila pindah dapat 8, 3. Lepas tu yang bila dah pindah yang lagi satu ni, jawapan adalah 6, 6. So, kalau kita tengok soalan yang ni agak mudah sebab dia tak ada putaran. Biasanya soalan akan keluar pasal putaran. Okay. Okay, kemudian kita buat B pula. Okay, so buat B dia kata huraikan selengkapnya. Okay, dia kata TUVW ialah imej bagi JKLM. So, ni objek. Yang besar ni adalah imej dia. So, jadi dia penyamaan W, eh. So, W. So, maksudnya U dulu baru W. So, U. So, dia daripada sini. Ini ke sini adalah pantulan. Okay. Ini ke sini adalah pantulan. So, tulis kat sini pantulan. Okay. Daripada yang kotak ni pindah ke sini. So, ini nama pantulan. Okay. Dia pindah pada paksi mana? Okay, kamu tulis pada paksi ni kita tulis, lupa tulis saya pada paksi X sama dengan 5 ni tengah-tengah sebab titik ni dengan titik ni 4 eh. So 1, 2, 3, 4. So di tengah-tengah dia kat sini. So X sama dengan 5. So pantulan pada X sama dengan 5. Okay, kemudian untuk B pembesaran untuk B pula. Okay, lepas dia buat U kita buat W. So W ni daripada kecil ni jadi besar. So, jadi besar, nama dia pembesaran. Okey, pada titik, okay, macam dapat titik 67 ni. So, titik ni dengan titik ni kita gariskan. Titik ni dengan titik ni kita gariskan. So, dapatlah titik ni kat sini. So, jadi titik dia adalah 67. Sini 6, sini 7. Okey, dengan skala. Okey, so macam nak cek skala dia. So, jadi kita tengok yang kecil dengan 4. Yang besar ni 4. 1, 2, 3, 4. Yang kecil ni 1, 2. So, 4 bagi 2 dapatlah 2. Okay, so soalan terakhir diberi bahawa rantau TUVW ni kawasan belorek saja eh, bukan yang putih tu tak ada. So jadi kita guna formula K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagikan dengan luas objek. So luas imej ni sebab tadi dia cakap dia hanya kawasan belorek saja. So jadi 144 campur dengan X. Okey. Bahagikan dengan X. So, jadi 4 kuasa 2. Luas objek ni kita tak tahu lah. So, X ni yang kita nak cari. Okay. So, X darab dengan 4 kuasa 2. So, 4X. 1, 4, 4. So, jadi X penatang jadi tolak. So, 3 tolak X. Dapat tolak X. Dapat 3X. So, ini 1, 4, 4. So, 1, 4, 4 bagi 3 dapat 8, 8. Okay. So, itu saja. Sekian. Terima kasih.
So kita akan buat soalan lain lah nanti.